daerah sini yang paling murah sampai yang mahal-mahal gimana, Pak? Oh ya, kalau untuk kos-kosan paling murah atau standar sekitar kampus istilahnya ya. Jadi bisa 400 sampai 500. Paling murah di depan kantor. Di depan kantor ini mulai dari Gang Nirwana sampai Gang 10. Terus yang mahal-mahal? Yang mahal ke namanya Gang PTT, itu sekitar 1 jutaan. 1 jutaan itu sudah pakai AC. Ya, pakai AC, kamar mandinya ada di dalam. Rata-rata harga kos-kosan mulai dari yang murah sampai yang mahal, laki-laki perempuan. Kalau yang laki-laki sekitar 600, kalau yang ada AC-nya sekitar 1.500. Oh, itu di daerah mana, Pak? Daerah Ketintang sama daerah Jetis. Nah, kalau buat perempuan ada yang 500, ada yang 1.200. 1.200. Ya. Kalau yang kamar mandi dalam, Pak, biasanya kan ada AC kamar mandi dalam. Itu sekitar 1.700. 1.700 ada. Ya, ada. Kalau yang murah-murah yang di dekat sini, yang murah-murah di dekat sini sekitar 500 itu kamar mandi luar. Mandi luar 500.000. Kalau di dalam? Kalau di dalam sekitar 1 juta. Dari IT Telkom Surabaya, semua bisa kuliah di Telkom. Kampus milenial siap kerja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Telkom Kampus Surabaya, tepatnya pada acara Seminar Ilmiah Populer Part 2. Nah, pada hari yang cerah ini, gimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Mungkin untuk pertama-tama aku mau nyapa dulu kalian semua, kira-kira yang udah join di acara SIP Part 2 ini ada siapa aja dan dari mana aja. Kalian bisa langsung chat di kolom chat Zoom ini, nama dan juga asal kalian dari mana. Ayo silakan. Jadi siapa aja nih dan dari mana aja yang udah gabung sama Telkom Kampus Surabaya. Yuk, silakan yuk absen dulu. Siapa aja yang udah gabung di sini dan dari mana? Apa dari Surabaya? Dari Mojokerto? Dari Bali? Ayo, dari mana nih? Dari Medan. Wah, ada dari Medan, Kak Zaki Atanugraha dari Medan. Halo Medan. Dari Banjarmasin, Pamekasan, Sumatera Utara, Madiun. Lalu Bandung, Bogor, oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak teman-teman semua yang udah gabung di SIP ini. Semoga kalian nanti menikmati acara ini sampai akhir. Karena pada hari ini kita akan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi sebelum kita mulai acaranya, aku mau bacain dulu untuk rule SIP part 2 ini. Jadi kalian bisa simak dengan baik-baik ya. Untuk rule SIP part 2 ini, yang pertama, sertifikat hanya dikirimkan kepada para pendaftar yang mengikuti Zoom dari awal sampai akhir atau yang mengikuti live di YouTube IT Telkom Surabaya. Nah, untuk rule SIP part 2 yang kedua, apabila peserta seminar mengikuti live seminar dari YouTube, wajib mengcapture saat live dalam bentuk video story dan tag ke IG kita di @smb.ittelkomsurabaya dengan menginfokan nama lengkap, asal sekolah, dan juga jangan lupa untuk follow dulu IG kita @smb.ittelkomsurabaya. Nah, untuk rule yang ketiga, untuk yang mengikuti acara melalui Zoom, wajib menggunakan nama lengkap sesuai dengan nama yang telah didaftarkan di link pendaftaran SIP. Jadi kalian harus menggunakan nama kalian yang asli ya, nama lengkap kalian yang asli. Kalau kalian masih menggunakan nama samaran atau nama orang lain, bisa kalian ubah dulu menjadi nama kalian. Nah, jadi nanti buat absennya kita bakalan foto bersama di akhir sesi. Jadi kalian nggak boleh live dari Zoom ini, gitu. Jadi kalian harus mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Dan juga untuk peserta dapat menukarkan
sertifikat SIPPA 2 ini dengan kode diskon token 50% dan juga potongan BPP sebesar Rp500.000. Jadi kalau kalian yang mau daftar di Telkom Kampus Surabaya dan kalian udah ngikutin acara SIP ini, kalian kan bakalan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu bisa kalian gunakan untuk daftar karena kalian bakalan dapat diskon 50% untuk pendaftaran dan juga potongan BPP-nya. Keren kan? Oke. Nah, apabila peserta tidak mengikuti rule yang telah diinfokan, maka panitia berhak untuk tidak memberikan sertifikat SIP kepada peserta. Jadi, rule yang tadi sudah aku bacain, kalian harus mengikuti rule tersebut biar kalian bisa dapat sertifikatnya. Gitu ya. Nah, dan juga kita kan punya game seru juga nih. Untuk rule games-nya sendiri, yang pertama, peserta wajib memfollow IG kita di @smb.ittelkomsurabaya. Dan yang kedua, untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan merchandise menarik. Nah, untuk kalian yang mau bertanya bisa langsung mengisi format dengan formatnya itu nama lengkap, asal sekolah dan juga pertanyaan yang ingin kalian tanyakan gitu. Untuk rule games yang ketiga, peserta wajib like dan komen di postingan terbaru IG kita, dan komen terbaik dan tag terbanyak akan mendapatkan merchandise menarik juga dari Telkom Kampus Surabaya. Dan untuk rule yang terakhir, terus pantengin IG kita @smb.ittelkomsurabaya karena akan ada kuis di story di mana pertanyaannya seputar materi SIP dan pemenangnya akan mendapatkan merchandise menarik juga dari kita. Gitu teman-teman. Jadi jangan lupa kalian ikutin rules tadi dan juga ikutin games dari kita. Oke, jadi hari ini kita bakalan kedatangan narasumber yang gak kalah kece dari teknik industri yang akan memberikan ilmu tentang rantai pasok. Nah, pasti kalian juga penasaran banget kan? Apa sih rantai pasok itu? Apa bedanya rantai pasok sama rantai motor? Sama atau beda? Nanti kita langsung aja bisa komunikasi langsung dan juga berbagi ilmu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Rahaditya Dimas Prihadianto, STMT. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ke narasumber, kita dengerin dulu sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Telkom Kampus Surabaya, Bapak Dr. Bambang Lelono Wijiantoro, STMT. Kepada Pak Bambang, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik semua, semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan terus bersemangat kayak MC kita pagi hari ini yang sangat luar biasa semangatnya. Baik adik-adik sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa bergabung dalam seminar ilmiah populer online yang diadakan oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya. Salah satu perguruan tinggi yang sangat unggul dalam bidang ICT dan di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Adik-adik yang berbahagia, pagi hari ini temanya sangat menarik. Ya. Jadi kalau biasanya adik-adik tahu hanya rantai motor atau rantai sepeda yang menggerakkan roda, nah ternyata di dalam bisnis kita juga mengenal apa yang kita kenal dengan istilah rantai pasok. Nah, apa itu rantai pasok? Kemudian apa bedanya dengan rantai motor atau rantai kapal? Nah, nanti akan diuraikan secara lugas dan jelas oleh Bapak Rahadia Dimas Prihadianto, ya, salah satu dosen di Prodi Teknik Industri Institut Teknologi Telkom Surabaya. Jadi seminar ini akan berjalan dengan sangat menarik, sangat interaktif. Pak Adit, demikian panggilan beliau, akan menerangkan dengan istilah-istilah yang sangat populer. Nah, nanti adik-adik bisa bertanya sepuasnya. Jadi Pak Adit ini akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa sih rantai pasok itu dan apa hubungannya dengan bisnis yang mungkin nanti adik-adik bisa kembangkan atau mungkin saat sekarang adik-adik juga sudah punya bisnis. Baik, itu aja pesan saya. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan ikuti seminar yang sangat bermanfaat ini sampai dengan akhir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Bambang atas sambutannya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja kenalan sama narasumber kece kita, yaitu Bapak Rahaditya Dimas Prihadianto, STMP. Selamat pagi, Pak Dimas. Pagi, Bu Gio. Iya. Okay, terdengar jelas suaranya? Iya, terdengar Bapak ya. Oke. Okay. Sampai bingung nih saya manggilnya Bapak Rahaditya, Bapak Dimas, atau Pak Prihadianto. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu dan menyapa teman-teman yang udah gabung di SIP ini. Silakan Pak. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya perkenalan singkat aja. Nanti yang lebih lengkap mungkin akan saya sampaikan ketika materi. Jadi nama saya Rahaditya Dimas Prihadianto. Jadi biasanya teman-teman di sini manggil saya dengan nama Pak Adit. Ya, teman-teman nanti boleh kalau ada pertanyaan silakan tanya. Pak Adit, saya kurang paham ini. Jadi silakan. Saya di IT Telkom Surabaya tergabung di program studi teknik industri, ya. Moga-moga di sini yang join juga beberapa pengen ke teknik industri gitu ya. Jadi nyambung nanti obrolan kita dan spesialisasi kita, terutama saya di prodi teknik industri, saya memegang untuk supply chain management. Salah satunya rantai pasok ini yang akan saya bahas hari ini. Mungkin gitu, Bu Gio. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adit. Jadi, kalian bisa menyapanya Pak Adit gitu ya, teman-teman ya. Nah, tadi Pak Adit juga udah bicara, kalau kalian mau tanya, bisa langsung tanya aja. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan dan kalian bingung, kalian bisa langsung tanyain ke Pak Adit di hari ini, karena kita bakalan mengupas tuntas tentang rantai pasok di teknik industri ini. Oke, pasti teman-teman udah penasaran banget tentang materi pada hari ini. Kalau gitu, langsung aja Bapak Adit bisa dimulai untuk materi pada hari ini. Siap, terima kasih Bu Gio. Saya sharekin ya, teman-teman. Oke, jadi saya mulai. Nah, kalau kata pepatah dulu ya, teman-teman ya. Jadi ada istilah tak kenal maka tak bohong enggak ya. Jadi tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kenalan dulu, tadi saya sempat sudah sebutkan nama saya, bisa dipanggil Pak Adit. Kemudian teman-teman bisa manggil saya Pak Adit, ya. Kemudian gelar saya di sini adalah STMP dan CSCA. Nah, nanti untuk CSCA ini akan saya sampaikan berikutnya. Kemudian sebelum tergabung di IT Telkom Surabaya, saya sebelumnya pernah bekerja, gitu ya. Sebelumnya pernah bekerja. Yaitu pertama di konstruksi, di bisnis konstruksi. Jadi saya menjadi technical administrator. Jadi saya jadi technical administrator. Kemudian setelah dari situ saya menjadi technical estimator ya di Rudy J. Beton, yang kali ini bukan di konstruksi tapi saya di pabrikan beton. Nah, kalau sebelumnya saya di bidang jasa, sekarang saya pindah ke bidang manufaktur. Nah, sebelum saya bekerja bersama orang, saya juga pernah bikin bisnis sendiri nih ceritanya. Saya bikin angkringan, tapi nggak di Surabaya, tapi di Jember. Tadi kayaknya ada peserta yang dari Jember ya. Nah, mungkin nggak tahu, sempat main ke tempat saya atau nggak. Jadi namanya Angkringan Joglo 130. Nah, kalau teman-teman pengen kepo gitu ya, pengen tahu gitu, boleh search di Instagram, namanya Angju 130. Di situ akunnya masih ada gitu, walaupun bisnisnya sudah nggak ada gitu ya. Tapi seenggaknya saya sedikit banyak bisa bercerita gitu, kalau misalnya teman-teman pengen buka bisnis atau sedang merintis bisnis rumah makan atau food and beverage, saya sih bisa sharing-sharing. Kemudian di IT Telkom Surabaya sendiri, selain sebagai dosen yang saya sampaikan di awal, saya juga diamanahi sekarang menjadi kepala bagian logistik IT Telkom Surabaya. Kerjaannya ngapain Pak, bagian logistik itu? Macam-macam teman-teman. Mulai dari angkat-angkat barang, oh enggak ya. Jadi mulai dari mengindah. Jadi saya kemarin ditugasi untuk, kebetulan IT Telkom Surabaya itu, kalau teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya, kampus kita sebelum itu berada di Gayungan, teman-teman. Nah, sekarang kita tuh berada di Ketintang.
Nah, yang memindahin kampus nih kemarin kebetulan kami tim logistik gitu. Nah, kemudian pekerjaannya banyak, lain ada pengadaan, ada aset manajemen gitu. Itu pun yang akan kita pelajari di teknik industri nantinya ketika teman-teman nanti memilih untuk berkuliah di teknik industri di Telkom Surabaya. Nah, kiranya itu untuk working experience. Kemudian, nah sekarang saya cerita nih sedikit tentang CSCA. Jadi, di gelar saya, selain STMT, kalau STMT itu kan kalau teman-teman kuliah 4 tahun, nanti kan teman-teman akan dapat gelar ST gitu ya, kalau kuliahnya di institut. Kemudian MT itu adalah untuk yang S2-nya, maka teman-teman dapat gelar MT. Nah, gelar yang ketiga nih, CSCA, itu bukan gelar yang didapat dari kuliah, tapi adalah gelar yang didapat dengan melakukan atau mengikuti sebuah sertifikasi. Nah, jadi CSCA itu kepanjangannya adalah Certified Supply Chain Analyst. Jadi saya memiliki sertifikasi di bidang supply chain sebagai analis. Nah, siapa yang memberi sertifikatnya? Yang memberi adalah ISCEA. Dia adalah salah satu company, perusahaan yang memang menggelar dan bisa memberikan sertifikasi CSCA. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, teman-teman boleh searching ISCEA ya. Jadi, oh ya, ini sekedar info gitu. Di Jawa Timur nih, di Jawa Timur ya, ada 3 perguruan tinggi yang dosennya memiliki sertifikasi ini. Yang pertama adalah ITS, yang kedua adalah Petra, yang ketiga adalah IT Telkom Surabaya, gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen daftar ITS nih ya, kalau misalnya nggak terima ITS, pasti udah tahu ya harus kemana ya, ke ITB, oh enggak. Ke IT Telkom Surabaya dong, gitu ya. Karena di Jawa Timur, dosennya yang punya CSCA adalah salah satunya dari IT Telkom Surabaya. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen lebih kenal saya, gitu ya, teman-teman bisa buka LinkedIn, gitu ya. Kemudian teman-teman searching Prahaditya Dimas Prihadianto. Oke. Perkenalannya cukup. Kemudian saya lanjutkan ke materi. Oke. Seminar ilmiah populer. Oke. Apa itu rantai pasok? Apa bedanya dengan rantai motor, gitu ya? Nah, ini memang judulnya memang saya buat apa ya? Se-clickbait mungkin gitu ya, kalau istilah YouTube tuh se-clickbait mungkin gitu. Jadi biar apa sih gitu ya, harapannya yang ikut bakal banyak gitu ya, banyak yang, duh apa sih ini gitu, banyak yang bakal ikut, gitu. Ternyata juga banyak-banyak amat ya. Ya udah gak apa-apa gitu ya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa sih sebenarnya rantai pasok gitu, kemudian kenapa kok kaitannya sama rantai motor gitu. Nah, nanti kita akan mengupas lebih lanjut gitu ya. Oke. Outline hari ini adalah brief of me, jadi pengantar dari saya tadi sudah. Kemudian nanti ada rantai pasok versus rantai motor. Kemudian yang kedua adalah pemain dalam rantai pasok, jadi siapa aja pemainnya gitu. Kemudian berikutnya adalah aliran dalam rantai pasok. Kemudian adalah strategi dalam berantai pasok. Jadi udah kayak main bola ya, pemainnya ada, alirannya ada gitu ya. Strateginya jangan lupa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah topik-topik dalam rantai pasok. Oke, okay. Nah yang pertama adalah rantai motor versus rantai pasok, gitu ya. Nah sebenarnya gambarnya ini saya pengen cari yang ini sebenarnya, anak tawuran megang rantai motor, gitu ya. Nah, cuma saya cari-cari nggak ada nih, kayaknya tawurannya terdampak COVID, jadi apa frekuensi tawurannya mulai berkurang, gitu ya. Jadi akhirnya saya ambil rantai motor beneran, gitu. Jadi di gambar sebelah kiri teman-teman itu ada gambar rantai motor, gitu ya. Kemudian yang akan disemprot sama cairan pinloop gitu. Ini ikan ya, banana slip. Jadi, nah, rantai ini gitu ya, kalau teman-teman lihat rantai ini, itu kan sebenarnya dia terdiri dari bagian rantai-rantai yang kecil. Ya. Rantai kecil, ketemu rantai kecil, ketemu rantai kecil, kemudian mereka distrukturkan dalam bentuk yang, oke, ini ada chat sebentar. Oke. Nah, rantai kecil tadi kemudian disambung gitu ya. Mereka saling menyambung dalam satu struktur yang sama sehingga teman-teman akan mendapatkan rantai yang utuh, yang panjang. Gitu ya. Nah, misalkan si rantai yang panjang itu kita pecah satu-satu, maka akan terdiri dari rantai motor yang kecil. Nah, struktur inilah yang digunakan juga di rantai pasok. Itu kenapa dia pakai istilah rantai di sini, gitu ya. Nah, di sini ada kalimat bahwa mengadopsi struktur yang sama. Jadi strukturnya sama nih. Kalau rantai motor tadi terdiri dari rantai yang kecil-kecil, gitu ya. Nah, kalau rantai pasok,
ini terdiri dari pemasok-pemasok yang kecil-kecil, gitu ya. Jadi hubungan antar pemasok. Oke. Nah, jadi bukan lebih ke perbedaan, tapi lebih kesamaan, gitu ya. Oke. Berikutnya, nah, ini coba saya breakdown sedikit, ya. Di sini teman-teman akan menemukan istilah, gini ya. Jadi istilah rantai pasok, karena dalam satu struktur terdapat beberapa pemasok yang saling bekerja sama. Oke. Nah, contoh di gambar ini ya, kita tahu di paling ujung kanan ada kata pemasok. Oke. Berikutnya yang tulisannya warna hijau, tulisannya adalah pemasoknya pemasok. Oke. Kemudian tulisan yang warna biru namanya pemasoknya pemasoknya pemasok gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa rantai pasok ini adalah rantai yang di mana dia menggambarkan hubungan antara pemasok dan pemasok. Gitu ya. Nah, mungkin agak bingung deh, makin ke belakang makin enggak karuan gitu. Pemasoknya pemasok gitu, makin enggak karuan. Nah, jadi rantai pasok ini adalah hubungan si antar pemasok tadi itu. Gitu. Kemudian, nah, oke. Berikutnya, nah, si pemasok dan pemasoknya pemasok, kemudian pemasoknya pemasok, ini bisa kita bagi-bagi, teman-teman. Oke, ini bisa kita bagi-bagi. Jadi, dalam ranah kita bicara rantai pasok, itu kita bisa bagi nih, adanya pemasok tier 1, pemasok tier 2, dan pemasok tier 3. Jadi, ada pemasok tier 1, pemasok tier 2, dan pemasok tier 3. Saya memang sengaja tidak mentranslate ini dalam bahasa Indonesia gitu ya, karena memang terminologi ini di beberapa buku itu mereka memang menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Jadi saya tidak ingin apa ya, istilahnya ngasal mentranslate gitu ya. Jadi mending saya pakai terminologi asalnya gitu ya. Sekalian pengetahuan nih dikit-dikit gitu ya. Nah, bedanya apa sih, Pak? Pemasok tier 1, tier 2 dan tier 3 gitu ya. Bedanya apa sih, Pak? Coba kita breakdown satu-satu ya. Pemasok tier 1 ya. Pemasok tier 1 dia memasok produk atau jasa kepada perusahaan atau konsumen. Oke, saya ambil contoh nih misal. Di daerah teman-teman pasti ada namanya Indomaret sama Alfamart gitu ya. Oke. Walaupun mereka enggak nyponsorin SIP kita tapi enggak apalah kita sebutin gitu ya. Indomaret dan Alfamart gitu. Nah, teman-teman misal pengen beli kebutuhan sehari-hari, teman-teman pengen misal yang lagi hype apa? Brulee pasta gitu. Brulee spaghetti misal. Kemudian teman-teman pengen beli spaghetti, ah aku pengen beli spaghetti. La Fonte gitu ke Indomaret gitu. Atau teman-teman pengen beli sabun ke Indomaret gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan akan bertindak sebagai konsumen. Gitu ya. Teman-teman akan bertindak sebagai konsumen yang akan membeli produk ke Indomaret gitu ya. Kemudian teman-teman datanglah ke Indomaret. Nah, artinya si Indomaret ini menyuplai sabun ke konsumen yang mana konsumennya adalah teman-teman sendiri. Gitu ya. Maka bisa kita anggap si Indomaret ini adalah pemasok tier 1. Oke. Okay. Nah, berikutnya kita beralih ke pemasoknya pemasok atau supplier tier 2. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah bertanya nggak, kira-kira Indomaret ini dapat barang-barang itu dari mana sih gitu? Masa iya mereka bikin sendiri? Kan enggak ya. Jadi Indomaret dapat si sabun tadi itu kan pasti dari produsennya atau distributornya gitu ya. Nah, kalau si produsen atau distributor mengirim sabun ke Indomaret, maka Indomaret adalah dia disuplai dari pemasoknya pemasok atau supplier tier 2. Yang mana di sini diartikan tier 2 supplier adalah yang dia memasok produk atau jasa pemasok tier 1. Jadi dia menyuplai barang dari pemasok tier 1. Jadi si Indomaret tadi dapat sabun dari produsen atau dari distributor. Jadi produsen atau distributor itu kita anggap sebagai tier 2 supplier atau pemasoknya pemasok. Nah, berikutnya sama nih pertanyaannya. Pak, misal ada produsen sabun nih, dia kan produksi sabun, bahan-bahannya dari mana ya? Mereka kan nggak semuanya bikin sendiri gitu ya, pasti kan ada bahan-bahan yang beli gitu, atau diberi orang gitu ya. Nah,
si produsen sabun tadi dapat bahan dari, misal katakan sabun membutuhkan bahan kimia, misal H2O gitu ya, misal H2O gitu. Nah, kemudian mereka ada pemasoknya lagi nih, mereka ada pemasok H2O untuk membuat si sabun tadi. Nah, maka pemasok H2O yang memasok ke produsen atau distributor tadi kita sebut sebagai pemasoknya pemasoknya pemasok, atau kita bisa anggap tier 3 supplier, yang mana dia memasok produk atau jasa kepada pemasok tier 2. Gitu ya. Jadi moga-moga teman-teman sudah makin ini, makin paham gitu ya. Jadi rantai pasok adalah hubungan dari pemasok, pemasok, pemasok. Jadi kita anggap semua pemainnya adalah sebagai pemasok gitu ya. Maka ada tier 1 supplier, ada tier 2 supplier, ada tier 3 supplier. Oke, coba sampai sini dulu, ada yang mau bertanya gitu? Atau masih oke? Oke, masih oke kayaknya ya. Saya lanjutin kalau gitu. Oke. Nah, tadi di awal saya sampaikan, setelah kita tahu rantai motor versus rantai pasok, berikutnya kita akan bahas namanya pemain dalam rantai pasok. Siapa aja sih pemainnya gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam rantai pasok kita asumsikan semua pemainnya adalah sebagai supplier. Saya ulas lagi sedikit. Indomaret menyuplai sabun ke kita. Berarti dia adalah supplier. Kemudian produsen atau distributor menyuplai sabun ke Indomaret. Maka si supplier tadi punya supplier lainnya, gitu ya. Kemudian si distributor atau produsen, mereka pasti dapat bahan untuk membuat sabunnya dari supplier, gitu ya. Maka si supplier-supplier tadi akan dapat dari supplier-supplier-supplier atau pemasoknya pemasok, gitu ya. Nah, ini kan agak ribet ya kalau misalnya kita pakai istilah ini gitu dalam menjelaskan Indomaret tuh sifatnya apa sih supplier gitu. Kemudian kalau produsen sabun istilahnya apa? Supplier-supplier gitu kan agak nggak enak ya menjelaskannya ya. Nah, sehingga kita ganti nih namanya. Jadi misal apa ya? Buat teman-teman cowok nih yang suka bola gitu ya. Misal ada klub Juventus nih gitu ya. Kemudian ada Cristiano Ronaldo gitu. Cristiano Ronaldo itu apa sih? Pemain bola. Iya benar, pemain bola gitu ya. Cuma apa yang membedakan Cristiano Ronaldo dengan pemain yang lainnya gitu ya? Cristiano Ronaldo itu adalah penyerang di klub Juventus gitu ya. Selain penyerang, ada pemain tengah, ada pemain belakang kan gitu ya. Nah, sama supplier pun gitu. Jadi kita bisa breakdown lagi supplier itu sebenarnya sifatnya seperti apa sih dalam rantai pasok gitu ya. Oke, ada yang raise hand sebentar. Tanya kah? Oke. Siapa tadi yang raise hand ya? Oke, saya lanjut ya. Belum ada pertanyaan. Oke, saya lanjut. Nah, jadi supplier yang paling ujung, oke, supplier yang paling ujung itu bisa kita anggap sebagai retailer. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Pengecer gitu ya, pengecer. Nah, kenapa disebut pengecer? Karena kita belinya bisa dalam eceran, iya nggak? Teman-teman misal ke Indomaret, mau beli teh pucuk harum gitu ya, mau beli teh pucuk harum, teman-teman kan bisa tinggal ambil teh pucuk harum satu gitu. Kemudian misal teman-teman mau beli Nescafe, tinggal ambil satu. Nah, makanya kenapa Indomaret itu disebut namanya pengecer atau retailer. Oke, beda halnya sama supplier-supplier atau si suppliernya si Indomaret tadi. Indomaret kalau ngambil barang gitu ya, dia nggak mungkin belinya eceran gitu. Mesti dia belinya dalam jumlah yang banyak, dalam kuantitas yang banyak. Jadi mereka beli pucuk harum gitu ya, mereka beli pucuk harum si Indomaret tadi, nggak mungkin belinya satu buah atau satu botol. Pasti mereka belinya satu kardus. Misal beli air mineral botol, mereka pasti belinya juga dalam satu kardus gitu ya. Nah, tempat si Indomaret tadi ngambil barang yang dalam kemasan kardus-kardusan ini, dalam dunia rantai pasok biasanya disebut namanya wholesaler. Wholesaler atau penjual apa istilahnya ya? Penjual curah gitu, penjual curah. Gitu. Nah, namanya wholesaler. Nah, si wholesaler tadi gitu ya, dia punya supplier nih yang menyuplai
si teh pucuk harum 1 botol, air mineral 1 botol. Nah, si suppliernya wholesaler, baru kita namain namanya supplier. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai istilah ini kan akan lebih mudah dimengerti gitu ya. Ada retailer, ada wholesaler, ada supplier sendiri. Jadi kita biasanya menggunakan kata-kata supplier itu hanya untuk supplier yang paling ujung, tier yang paling akhir. Gitu ya. Tadi kan kita punya tier 1, tier 2, tier 3. Maka yang kita sebut supplier itu adalah supplier tier 3. Gitu ya. Supplier tier 2 dan supplier tier 1 itu akan berubah namanya. Kalau contoh di sini, yang tier 2 berubah menjadi wholesaler, kalau tier 1 berubah menjadi namanya retailer. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman misal nanya, Pak, barangnya apa Pak yang disuplai? Masa cuma barang-barang kayak sabun, kemudian teh botol gitu ya? Nggak cuma itu, teman-teman. Aliran atau barang yang beredar di rantai pasok ini nggak cuma bentuknya produk, tapi ada juga yang bentuknya jasa. Misal, saya ambil contoh ya, biasanya anak-anak SMA, zaman saya itu, biasanya kalau udah kelas 3, itu pasti bikin acara namanya pensi, pentas seni. Sekarang masih ada nggak ya pensi ya? Dulu zaman saya ada tuh, pensi. Nah, zaman saya ada namanya pensi. Nah, biasanya kalau teman-teman pensi, kan teman-teman ngundang artis nih, gitu ya, ngundang artis. Ngundang artis, misal katakan ngundang siapa? Didi Kempot, almarhum Didi Kempot, gitu misal ya. Atau ngundang siapa, band yang terkenal, Armada, gitu ya. Nah, namanya anak SMA, gitu ya. Kita kan kadang-kadang nggak terlalu jago, gitu ya, untuk ngedesain acara, gitu. Kadang-kadang, kita butuh yang namanya event organizer. Ya kan? Kita butuh namanya event organizer. Nah, kita ngontak event organizer, tolong dong organizein acara saya mau bikin pensi nih, ngundang Armada. Bisa nggak? Oh, bisa. Tapi nggak gratisan ya, tapi bayar loh jasa kita 30 juta gitu misalnya. Waduh, mahal gitu ya. Nah, sehingga kalau misal dari contoh ini, konsumennya kan adalah kita nih konsumennya. Retailernya sekarang beda nih, bukan Indomaret, tapi retailernya adalah si event organizer. Yang di-deliver apa? Apakah produk? Enggak. Yang di-deliver adalah jasa, mengorganize namanya pentas seni atau pensi. Jadi gitu ya. Jadi enggak cuma produk yang di-deliver oleh supplier, tapi juga bisa jasa. Oke. Saya coba buka ini dulu, ada pertanyaan tadi ya. Oke. Pak Adit, kalau dropshipper sama retailer bedanya apa? Oke. Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak yang paling berpengaruh dari otomatisasi pada rantai pasokan? Waduh, pertanyaan berat ini ya. Oke, saya jawab yang pertanyaan Mas Muhammad Arik Rashid dulu. Apa bedanya dropshipper sama retailer, Pak? Nah, biasanya istilah dropshipper ini menjadi populer gitu ya sejak adanya marketplace. Jadi adanya Tokopedia, adanya Shopee gitu ya. Kemudian adanya apalagi Lazada misal gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, dropshipper itu fungsinya sama dengan retailer. Sebenarnya fungsinya sama dengan retailer. Berbedanya apa? Berbedanya adalah kalau dropshipper itu kita bisa lebih fleksibel. Artinya kita bisa ambil barang dari retailer, misal katakan kita beli sabun gitu ya, atau beli teh pucuk harum dari retailer. Kita beli dengan harga 10.000 misal, satu misal ya, kemahalan kali ya, 5.000 misal. Kita beli harga 5.000 dari retailer, gitu ya. Nah, kemudian kita mau jual lagi nih, teman kita ada yang butuh, bro, aku tuh butuh teh pucuk harum nih, di Indomaret rumah kok nggak ada ya, gitu. Aku punya ini satu nih, mau nggak, gitu. Nah, kemudian teman-teman menjual lagi nih ceritanya. Menjual lagi. Tapi harganya ditambahin dong, gitu kan. Teman-teman kan modalnya 5.000 nih tadi untuk beli ke Indomaret. Teman-teman jual dengan harga 6.000, gitu. Nah, maka sifat konsumen yang berubah menjadi retailer, itulah yang disebut namanya dropshipper. Gitu ya. Jadi teman-teman seakan-akan menjadi penjual, padahal teman-teman nggak punya barang. Barangnya ada di tempatnya retailer. Gitu ya. Contoh lain, kalau di marketplace itu yang banyak, jadi misal teman-teman jualan masker nih, sekarang kan hype masker ya, kemudian
temennya teman-teman ada yang punya bisnis masker nih gitu, gua bantu jualin deh bro. Gitu. Nah teman-teman akan bertindak sebagai dropshipper, gitu ya. Nah sometimes dalam beberapa hal, kadang-kadang dropshipper ini akan mengikuti harganya si retailer. Tapi ada juga dropshipper yang bisa menentukan harga baru nih. Gitu. Jadi teman-teman bisa menambahkan berapa persentase profit untuk teman-teman sendiri. Jadi gitu. Istilahnya dropshipper. Atau yang ekstrim lagi ada namanya istilahnya broker. Gitu ya. Ada yang menamakan istilahnya broker. Jadi itu kiranya perbedaan retailer dan dropshipper. Oke. Kemudian, apa ini? Apa dampak yang paling berpengaruh dari otomatisasi pada rantai pasokan? Oke. Kemudian tantangan apa saja dan peluang apa saja yang mau tanya berinteraksi langsung kepada Tracen ya nanti di akhir materi. Oh, di akhir materi. Oke. Coba saya keep dulu berarti ya pertanyaannya ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nanti malah nggak ke-deliver materinya. Oke. Nah, tadi ini kita udah tahu ya, jadi sekarang saya nggak pakai istilah supplier, atau supplier, atau pemasok, gitu. Tapi saya menggunakan istilah retailer, wholesaler, dan supplier. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan apa ya istilahnya, terminologi, gitu, atau istilah. Salah satu istilah yang populer dalam rantai pasok adalah enabler. Atau kalau di translate itu namanya pemungkin, gitu, enabler. Nah, dalam rantai pasok gitu ya, untuk mendeliver barang itu butuh namanya pemungkin. Salah satunya pemungkin dalam rantai pasok adalah transportasi. Oke, kenapa Pak kok transportasi gitu ya? Saya ambil contoh lagi. Misal tadi namanya siapa ya? Yang tanya ya. Saya pakai namanya Muhammad Arik. Misal saya panggil Mas Arik gitu ya. Misal Mas Arik dari mana ini ya tadi ya? Mas Arik dari, oh nggak ada ininya nih, nggak ada daerahnya nih. Misal katakan Mas Arik aslinya Surabaya gitu ya, misal. Kemudian di komplek rumahnya Mas Arik nih, nggak ada Indomaret nih ceritanya. Indomaretnya adanya di komplek sebelah gitu ya. Nah karena adanya di komplek sebelah, kalau jalan kaki, capek dong, ya kan? Mending gowes, sekarang kan lagi hype gowes gitu ya. Mending gowes kan, pakai sepeda gitu ya. Pakai sepeda, teman-teman lari ke Indomaret. Kok lari sih? Teman-teman gowes ke kompleks sebelah gitu ya. Kemudian teman-teman beli yang namanya sabun atau teh pucuk harum. Dapatlah akhirnya sih barangnya. Gitu. Nah, kemudian kalau seandainya nggak ada yang namanya sepeda tadi ini, pasti kan ini barang nggak akan kebeli sama teman-teman kan? Ya nggak? Karena teman-teman mager nih untuk jalan. Lokasinya jauh. Kenapa barang itu sekarang bisa di tangan teman-teman? Karena teman-teman bisa jalan ke sana. Artinya, perpindahan barang ini dimungkinkan oleh sesuatu yang namanya adalah transportasi. Oke? Begitupun juga antara wholesaler dan retailer. Coba bayangin, retailer beli teh pucuk harum 1 kardus, kemudian air mineral 1 kardus, kemudian mie instan 1 kardus. Mereka jalan coba ke wholesaler. Kan berat ya, banyak barangnya. Maka untuk memungkinkan beli dalam jumlah besar, diperlukan yang namanya transportasi. Biasanya ada yang namanya truk, ada namanya pickup, gitu ya. Pasti teman-teman pernah ngalamin gitu. Kadang-kadang teman-teman ke Indomaret, naik sepeda motor atau mobil gitu, tiba-tiba disuruh minggirin sama tukang parkirnya. Mas, minggir dulu motornya. Ada truk, distribution center mau masuk. Nah, pasti pernah ngalamin nih. Nah, truck distribution center itu adalah transportasi dari wholesaler ke retailer, dari tempat distributor mereka ke tempat Indomaret yang membawa barang-barang yang posisinya habis nih di Indomaret tersebut. Nah, mereka menggunakan truck, gitu ya. Nah, sementara dari wholesaler ke supplier juga sama. Si produsen teh pucuk harum ini pasti kan butuh namanya teh gitu ya, namanya gula gitu. Mereka nggak mungkin bikin sendiri. Pasti mereka beli dari supplier. Nah, ngantar barangnya dari supplier ke wholesaler, pasti mereka pakai namanya transportasi atau barang dan jasa. Gitu ya. Nah, jadi kenapa transportasi ini menjadi penting? Karena transportasi ini adalah
menjadi salah satu enabler dalam berlangsungnya rantai pasok. Oke. Nah, jadi tadi udah tahu ya, ada namanya pemain gitu ya, ada namanya retailer, wholesaler, supplier, kemudian teman-teman tahu ada barang dan jasa. Sekarang teman-teman tahu juga bahwa transportasi itu juga membantu dalam berlangsungnya rantai pasok. Gitu ya. Nah, berikutnya saya lanjut. Sekarang namanya ada istilah aliran dalam rantai pasok. Gitu ya. Aliran dalam rantai pasok. Nah, saya tambahkan sekarang konsumen ya. Jadi kalau tadi saya nggak menambahkan konsumen, sekarang saya tambahkan konsumen ya. Jadi konsumen paling ujung gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi alirannya itu dari supplier ke konsumen, sekarang saya tambahkan aliran lagi nih. Alirannya dari konsumen mengarah ke supplier. Kalau di slide sebelumnya, ini kan cuma barang jasa, satu arah doang kan. Sekarang saya kasih arah baliknya nih. Konsumen retailer ada aliran namanya uang, retailer wholesaler ada istilah lagi namanya uang, wholesaler dan supplier ada istilah lagi namanya uang. Artinya apa? Kalau kita membeli produk, pastikan pakai uang dong, ya kan? Sehingga ada di sini ada pertukaran aliran. Jadi aliran produknya lari ke konsumen, sementara yang dari konsumen ke retailer berganti nih. Alirannya bukan aliran produk, tapi alirannya uang atau funds. Gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Itu pun sama juga, retailer ke wholesaler juga alirannya uang. Wholesaler ke supplier, karena dia sudah menyuplai barang, maka kita kembalikan alirannya dalam bentuk uang. Oke, jadi ada aliran yang arahnya dari supplier ke konsumen, ada aliran yang arahnya dari konsumen ke supplier. Oke, nah berikutnya ada aliran lagi nih yang arahnya tuh bolak-balik. Jadi ada yang arahnya ke supplier ke konsumen, ada yang arahnya dari konsumen ke supplier, yaitu informasi. Ya, nah ini saya coba mau nanya nih. Nah di sini ada kalimat warna merah, informasi menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya rantai pasok. Kenapa kok menjadi penting? Ayo coba, tadi yang nanya-nanya ini bisa nggak jawab pertanyaan saya? Jadi kenapa informasi ini menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya rantai pasok? Oke, nah kalau yang bisa saya kasih apa nih? Link aja, mau nggak? Link aja 25.000 gitu. Langsung dari dompet siapa ya? dari dompet saya gitu. Kenapa informasi menjadi penting gitu ya? Jawaban yang paling bagus yang akan saya kasih nanti ya. Oke. Oke, siapa? Ini ada Syaiful Akul Yakin. Oke. Iya, teman-teman yang mau jawab silakan. Ya, ayo. Langsung dapat hadiah dari Bapak Adit, luar biasa nih. Link langsung aja, lumayan nih kan bisa Pak beli. Adit langsung nih. Bisa buat beli kopi gitu kan ya, link ya, aja ya. Yang suka ngopi-ngopi nih, langsung dikirim oleh Pak Adit. Ayo, siapa yang bisa jawab? Aduh, langsung banyak nih. Untuk mengetahui selera pasar, oke ini dari Aditya Pratama. Untuk mengetahui selera pasar. Kemudian dari Indah Indri Arti. Kalau tidak ada, apa ini? Kalau tidak ada informasi, maka tidak akan terjadi rantai. Yang mana rantai itu harus saling terhubung. Oke, boleh. Kemudian Devandro, untuk mengetahui kualitas produk atau jasa, bisa. Informasi penting untuk mengetahui barang atau jasa yang disukai konsumen, boleh. Kemudian apa ini? Informasi sangat penting untuk kinerja supply chain atau rantai pasok, karena informasi menjadi dasar pelaksanaan pesanan rantai pasok dan dasar bagi manajemen. Oke, boleh. Oh, ini saya close ya. Ini banyak yang jawab. Saya close sampai Rama Prihandana. Kemudian Muhammad Arik Rashid. Oke, dengan konsumen dan selera pasar. Kalau menurut saya, informasi menjadi penting karena dari informasi yang didapat akan dapat menentukan harga dan target pemasaran. Untuk mengetahui peluang atau ruginya, oke, untung atau ruginya, karena untuk mengetahui kebutuhan pasar, oke. Jadi mostly jawaban teman-teman ini udah oke ya. Coba saya pilih ya. Zaki Oppo A12 namanya siapa ya? Oppo A12. itu disebut. Saya pilih ini deh. Yang paling oke menurut saya ini Zaki Atanugraha. Oke, Zaki Atanugraha ya. Ini boleh nanti boleh direct message kali ya. Jadi message langsung ke
Mbak Eca di sini ya, ada Mbak Eca kayaknya. Boleh langsung message ke Mbak Eca, nomor handphonenya ya. Nanti coba saya isi link aja nanti. Oke, masih ada pertanyaan lain teman-teman? Tenang aja. Oke, saya close dulu. Jadi jawabannya benar gitu ya. Ini digunakan untuk bisa untuk menentukan harga, target pemasaran gitu ya. Informasi itu menjadi penting. Bahkan sekarang informasi itu harganya mahal. Ya, mungkin teman-teman ingat ada sekitaran tahun 2010-an, 2012 mungkin ya, WhatsApp itu dibeli sama Facebook. Ya, Instagram duluan kayaknya. Instagram dibeli sama Facebook. Harganya gila-gilaan harganya. Itu kalau dikonversi dalam rupiah mungkin udah nggak ketahuan nolnya berapa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang dibeli? Apakah logonya gitu ya? Apakah produknya? Orang produknya aplikasi gitu kan? Apakah kantornya itu? Bahkan mungkin kantornya juga pada saat itu belum gede-gede amat gitu ya. Yang dibeli adalah informasinya, teman-teman. Karena di Instagram penggunanya banyak. Pengguna ini yang akan dimanfaatkan oleh Facebook. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memasarkan namanya Facebook Ads. Mereka ada iklan di situ. Oke? Okay? Kemudian nggak lama setelah beli Instagram, si Facebook beli lagi nih, namanya WhatsApp. Ijo-ijo nih. Ya? Dulu tuh saya inget banget dulu waktu zaman ada BBM tuh WhatsApp tuh nggak ada apa-apanya lah. Begitu BBM atau BlackBerry Messenger turun nomornya, WhatsApp dibeli gitu ya sama Facebook. Sekarang semua kalau ketemu kenalan gitu ya pasti mintanya nggak minta kartu nama tapi minta nomor WA gitu ya. Sebenarnya apa yang dibeli sama Facebook? Sama seperti Instagram, yang dibeli adalah data, informasi teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena dari informasi itu kita bisa menggali si pengguna ini sukanya barang apa, sukanya produk apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang rahasia di sini gitu ya. Jadi ketika kita sign in atau kita punya akun di aplikasi itu, sebenarnya kita tuh dicari tahu gitu ya. Bahkan mungkin teman-teman lagi rame sekarang gitu ya, ada istilah Instagram can hear. Jadi Instagram tuh bisa mendengar. Kalau teman-teman sering ngobrol sama temennya, teman-teman gitu ya, misal ngobrolin, aku pengen beli speaker JBL bro, aku pengen beli speaker JBL bro. Nggak lama, di Instagramnya teman-teman, di explore-nya Instagram teman-teman, pasti keluar tuh. JBL, promo gitu. Nah, itu makanya kenapa ada orang yang bilang Instagram can hear gitu ya. Nah, ini udah nggak usah kita bahas mungkin konspirasi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Alirannya sudah selesai. Nah, ini sekarang peta besarnya. Nah, tadi kalau saya masih menggunakan kotak ini ya, itu kan susah gitu, dibayangin gitu ya. Nah, sekarang saya pakai bentuk-bentuk nih gitu ya. Jadi ada namanya vendor. Vendor ini yang tadi kita sebut di sini adalah supplier. Vendor atau plants atau ports ya. Di sini mereka mentransport barangnya ke warehousing itu menggunakan kereta di sini. Nah, mungkin ini yang tadi tidak saya jelaskan, ada namanya warehousing, teman-teman. Jadi warehousing itu adalah sebuah bisnis gitu ya, yang fungsinya utamanya itu adalah bisnisnya untuk menyimpan barang. Gitu ya. Barang itu kalau disimpan, kita misal punya sepatu gitu ya, kita simpan kalau nggak kita rawat kan rusak, jamuran gitu ya. Nah, ini sama, warehousing itu gimana caranya barang yang dititipin ke mereka itu tetap barangnya bagus, dirawat sama mereka. Nah, karena di situ ada perawatan, ada bisnisnya, maka di situ juga ada uangnya, gitu ya. Biasanya ada warehousing. Dari warehousing ke factory, ada lagi transportation. Dari factory ke warehousing, sebelum ke customer, ada juga namanya transportation. Ya, jadi enablernya ada, transportation, gitu. Kemudian bisnis-bisnisnya juga ada. Jadi yang panah kuning, ini adalah aliran produk atau jasa, ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kembali dari customer ke vendor itu adalah aliran uang. Kemudian yang berlangsung dua arah adalah aliran informasi. Oke. Nah, tadi kita kalau dalam sepak bola ya, tadi kita sudah membahas tentang pemain, kemudian kita sudah membahas tentang aliran, kemudian apalagi tadi? Kita membahas tentang bedanya rantai pasok sama rantai motor gitu ya. Nah, kalau dalam klub bola nih, kita sudah punya pemain. Kita tahu alirannya, gitu ya. Supaya kita bisa memenangkan suatu pertandingan, kita butuh namanya strategi nih, gitu ya. Mau bentuknya 4-4-2 gitu, atau 4-3-3 gitu ya, atau 3-4-3 gitu ya. Ada strateginya sendiri gitu. Sama juga di rantai pasok teman-teman. Untuk memenangkan sebuah kompetisi, ya,
dalam rantai pasok ini kita juga perlu namanya strategi. Nah, strategi ini juga yang bisa diterapkan kalau misalnya teman-teman saat ini mulai merintis namanya bisnis startup. Gitu ya. Nah, jadi mulai yang tadi kita bicara rantai motor, sekarang bicara ke startup nih. Ya cuma di teknik industri teman-teman yang bisa bicara seperti ini gitu ya. Jadi yang belum berpikir teknik industri silahkan ya. Mungkin harus mulai berpikir nih. Nah, itu kenapa dulu ketika saya lulus saya bisa bikin bisnis teman-teman. Karena dari teknik industri itu bekalnya cukup buat bikin bisnis gitu ya. Nah, kemudian saya masuk nih sekarang. Strateginya apa aja sih Pak dalam berantai pasok gitu ya. Ada 3 strategi teman-teman yang utama. Yang pertama adalah biaya atau dalam bahasa Inggrisnya itu cost. Ya, biaya atau cost. Berikutnya ada strategi yang namanya responsif, ya, responsif. Bahasa Sundanya response time, ya, bahasa Sundanya. Kemudian yang terakhir adalah strategi pembeda atau bahasa Jermannya ini differentiation namanya, ya. Nah, ada kalimat warna merah di bawah. Masing-masing strategi membawa konsekuensi masing-masing. Jadi teman-teman nanya berikutnya, konsekuensinya apa Pak, ya? Coba kita breakdown satu-satu ya, konsekuensinya apa sih? Nah, kita mulai dulu dari strategi biaya ya. Kita mulai dulu dari strategi biaya. Dalam strategi biaya, kita bisa gambarkan dalam satu garis lurus ya. Satu garis lurus, kemudian kita ada beberapa istilah ya. Yang di atas adalah ketidakpastian permintaan. Oke, ketidakpastian permintaan, ada kata rendah dan kata tinggi di ujung kiri sama kanannya. Yang di bawah ada kata kuantitas permintaan. Ya, kuantitas permintaan. Di ujung kiri dan kanannya ada kata-kata biaya atau harga sama kata responsif. Oke. Saya ambil contoh. Strategi biaya yang sering diimplementasikan itu sama perusahaan namanya FMCG. Teman-teman ada yang tahu FMCG? Nah, coba dikuis lagi nih, kuis lagi nih. Ada yang tahu FMCG enggak? Coba, ada yang tahu FMCG? Ini berapa ini? Link aja, boleh deh, 25 ribu. Link aja 25 ribu. Oke, FMCG ada yang tahu nggak? Diisiin link ajanya 25 ribu oleh Pak Adit. Silakan jawab pertanyaan dari Pak Adit. Nggak boleh googling ya? Nggak boleh googling lagi. Nggak boleh googling. Gimana yang tahu ya? Ayo, cepet-cepetan ayo, siapa ini? Yang benar pertama dapat 25 ribu. Apa sih FMCG, ayo. Ada yang tahu nggak? Iya, silakan. FMCG. Silakan yang tahu jawabannya langsung dijawab aja. Hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nggak kedengeran, loh. Nggak kedengeran. Oke, okay. Jadi ini yang jawab duluan ini oke. Stop teman-teman. Stop teman-teman. Oke. Jadi yang benar duluan pertama ini Mbak Putri Arum Kinanti ya. FMCG itu barang konsumen yang bergerak cepat Pak ya. Jadi ini bahasa Indonesianya ya, FMCG ini. Bahasa Indonesia adalah barang konsumen yang bergerak cepat ya. Ini beberapa teman-teman jawab di bawahnya adalah fast moving consumer goods ya. Jadi kepanjangan FMCG itu fast moving consumer goods. Jadi barang-barang consumer yang bergerak cepat. Contohnya apa? Contohnya adalah deterjen atau pasta gigi. Saya ambil contoh pasta gigi deh ya. Nah, kalau dalam dunia pasta gigi gitu ya, misal teman-teman sekarang katakan pakai Pepsodent atau pakai Close Up gitu ya, pasti kan harganya, katakanlah harga pasta gigi di pasaran 25.000 gitu ya. Harganya 25.000. Kemudian teman-teman ambil nih merek Close Up di bulan Juli gitu ya, teman-teman ambil. Kemudian di bulan Agustus teman-teman kan belanja bulanan gitu ya, belanja bulanan. Pasta gigiku habis nih, beli lagi dong gitu ya. Terus teman-teman belanja bulanan nih. Dadadadak. Misal ke Indomaret lah yang dekat gitu ya. Nah, kemudian Close Up-nya teman-teman ini gitu ya, Close Up-nya teman-teman itu enggak ada. Close Up-nya teman-teman enggak ada. Muncullah namanya Pepsodent di situ. Harganya mirip-mirip. Yang satu 25.000, yang satu 27.000 nih. Gitu ya. Atau yang satu 23.000. Maka teman-teman, ya udahlah. Pasta gigi ini kan ya udah pasti kayak gitulah. Paling beda-bedanya beda rasa doang gitu kan. Akhirnya kalau Close Up-nya enggak ada,
teman-teman akan mengambil produk yang satunya, gitu ya, produk yang harganya 23.000. Teman-teman jarang sekali kalau sudah biasa pakai yang harga 25, 23 dan sudah merasa cocok, teman-teman akan beralih ke produk yang harganya 50.000. Jarang sekali. Kenapa? Karena persaingan si FMCG tadi itu bersaingnya secara harga. Harga siapa yang bisa lebih murah, dia yang akan diambil sama customer. Bahkan untuk orang-orang yang sangat sensitif terhadap harga, kalau ada promo misal Pepsodent rasa baru harga 17.000, dia pasti ngambil itu. Karena buat mereka yang terpenting adalah harga. Gitu ya. Itu namanya bisnis yang strateginya adalah biaya. Nah, kemudian kalau memang kita memilih strateginya adalah strategi biaya, apa yang harus kita pastikan? Gitu ya. Kita harus memastikan dulu ketidakpastian permintaan. Jadi kalau misal katakan teman-teman ada yang bisnis kopi atau bisnis makanan gitu ya, permintaan tiap hari itu kan nggak sama ya teman-teman ya. Kadang bisa teman-teman laku keras dalam satu hari, hari berikutnya cuma laku setengah gitu ya. Nah itu adalah ketidakpastian permintaan yang tinggi. Ya. Nah kalau teman-teman memilih strategi biaya, maka teman-teman harus bisa memastikan, seenggaknya meramalkan gitu ya, bahwa permintaan produknya teman-teman ini ketidakpastiannya rendah. Artinya, setiap hari itu pasti ada aja yang beli. Kalau bisa tuh setiap hari sold out terus gitu. Nah, itu adalah cocok jika teman-teman memilih strategi adalah strategi biaya. Nah, gimana Pak kalau sekarang strategi yang kita pilih strategi responsif gitu ya? Nah, contoh strategi responsif adalah produk fashion. Coba saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini yang cowok-cowok mungkin agak roaming ya, yang cowok-cowok ya. Coba saya tanya, yang ini nggak ada, yang ini nggak ada hadiahnya ya, yang ini nggak ada hadiahnya. Coba saya tanya ke teman-teman, yang cewek-cewek nih terutama nih, teman-teman bisa membedakan nggak di antara empat foto ini, yang beda tuh apanya sih? Jangan bilang modelnya ya, modelnya mah, kalau foto modelnya mah pasti beda gitu ya. Dari empat baju ini, gitu ya, kan sama-sama pakai baju nih, yang membedakan apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Yang membedakan apa sih? Style-nya. Hampir. Desain, hampir. Model bajunya, hampir. Style-nya sedang trending, hampir. Mungkin yang ada tanda birunya. Hampir. Harga baju, merek. Hampir. Waduh. Keperluan, hampir. Desainnya. Oke, nah, coba teman-teman amatin ya. Nah, coba teman-teman amatin. Yang paling kiri, gitu ya, dia kan stylenya loose, gitu ya, stylenya loose. Sementara gambar kedua, dia bentuknya jaket, ya, sweater, tebel, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia lebih ini, dia lebih tebel lagi, gitu ya. Sementara yang paling empat nih, ujung, itu loose lagi, sama seperti mirip gambar yang pertama. Nah, baju-baju ini itu melambangkan namanya musim, teman-teman. Ya, mungkin ini agak tidak relate di Indonesia, tapi kalau teman-teman ke Eropa gitu ya, ini akan sangat relate sekali. Karena di Eropa kan ada empat musim ya, teman-teman ya. Ada summer, ada namanya winter, ada namanya fall atau autumn, ada namanya spring, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan apa ya? Musim panas, musim salju, kemudian musim gugur sama musim semi. Ya, jadi summer, winter, fall, dan spring. Ya, nah baju-baju ini melambangkan masing-masing musim, teman-teman. Ya, katakan kalau dalam satu tahun ada 12 bulan, kalau ada 4 musim, maka masing-masing musim kan punya 3 bulan ya. Nah, coba sekarang bayangin, seandainya industri fashion mereka mengadopsi biaya, strategi biaya, ya, di mana mereka harus memastikan permintaannya itu stabil. Ya, jadi ketidakpastian permintaannya rendah. Padahal nyatanya, faktanya tiap 3 bulan sekali produk fashion itu berubah, teman-teman. Ya, produk fashion itu berubah. Yang semula summer kayak gitu modelnya, begitu winter beda lagi modelnya. Dia pakai jaket tebel. Begitu fall atau autumn dia beda lagi. Bukan dalam bentuk jaket tapi dalam bentuk sweater. Karena biasanya di autumn itu ya musim gugur tapi anginnya masih kencang, maka masih butuh yang bentuknya agak jek gitu ya, tapi berubah menjadi
sweater. Itu bayangin kalau seandainya si produk fashion tuh udah bikin produk yang nomor satu tuh banyak gitu ya. Kemudian dalam 3 bulan ternyata harus ganti modelnya. Nah, ini kenapa produk fashion nggak cocok kalau mengadopsi strategi namanya strategi biaya. Yang cocok adalah strateginya adalah strategi responsif. Karena dia harus respon terhadap perubahan musim, dia respon. Terhadap perubahan musim lagi, dia respon lagi. Nah, itu kenapa ketidakpastian permintaannya tinggi, teman-teman. Tapi kita bisa mengikuti ketidakpastian permintaan itu. Gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau kita memilih responsif, harganya nggak mungkin kita bisa rendah. Gitu ya. Karena kan kita harus nge-set mesin kita, harus nge-set lini produksi kita, supaya bisa mengikuti di musim tadi itu. Maka kalau responsif, jelas kita tidak bisa strategi yang biaya. Rasanya itu, ya, strategi responsif. Nah, dalam strategi responsif, ada dua istilah yang sering banget dipakai. Yang satu namanya push process, yang kedua namanya pull process. Nah, coba nih, boleh deh 25.000 nih, ya. Ada nggak yang bisa membedakan antara push process sama pull process? Yo, 25.000 lagi nih. Silakan yang mau 25.000 lagi. Enggak duitnya ini ya. Silakan dijawab. Enggak ada duitnya, ada tenang aja. Duitnya ada, duitnya ada. Nanti langsung ditransfer ke link ajanya ya. Iya, langsung, langsung, langsung. Langsung. Oke, yang pertanyaan nanti ya. Di akhir ya. Oke, coba siapa yang bisa membedakan antara proses dan full proses? Proses yang mendorong dan proses yang menarik. Yaitu di translate doang dong. Terus proses dan full proses. Apa? Yang membedakan apa? Ada yang bisa? Saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Push tergantung konsumen. Push tergantung konsumen, push tergantung keadaan. Hampir. Tanpa push tanpa ada permintaan, full karena ada permintaan konsumen. Oke. Okay. 2, 1. Oke. Okay. Boleh deh Mas Devandro ini ya. Mas Devandro boleh. Nanti store nomor ke ini ya, ke Mbak Eca ya. Oke, okay. Waduh, ini ada yang tersediaan inventory. Oke. Okay. Oke, okay, udah close teman-teman. Ini tadi Mas Devandro ya. Nah, jadi jawabannya hampir mirip ya. Kalau full process, ini yang ngedrive ya. Apa ya istilahnya ngedrive ya? Yang triggernya itu adalah konsumen. Triggernya konsumen. Ya. Nah, teman-teman sadar nggak? Jadi sebenarnya dalam industri fashion, itu mode atau tren itu sebenarnya di-create, teman-teman. Ya. Mode atau tren itu di-create. Saya ambil contoh ya. Teman-teman pasti dengar kalau di Indonesia ada yang namanya Jakarta Fashion Week. Oke, berikutnya. Teman-teman kalau di Milan itu ada namanya Milan Fashion Week di Italia. Di Prancis ada namanya Paris Fashion Week. Yang terkenal tuh di USA, di Amerika. Ada namanya New York Fashion Week. Ya. Mungkin teman-teman yang cowok mungkin agak nggak dengar gitu ya. Oh, apa ini, apa itu. Cuma yang cewek pasti kurang lebih dengar gitu ya. Pernah tahu. Nah jadi, setiap tahunnya kan sebelum adanya COVID ini kan pasti ada tuh pergelaran fashion. Disitulah perusahaan-perusahaan fashion ini dia nge-push. Ya, dia nge-push. Mereka udah koordinasi dulu nih gitu. Tahun ini kita mau apa nih, sepakat nih. Trennya seperti apa? Oke, mereka milih trennya tahun ini warnanya warna lilak. Teman-teman tahu warna lilak? Lilak itu warna ungu yang muda, ya, namanya lilak. Jadi tahun ini tren warnanya itu tren warna lilak. Ya. Jadi mereka sepakat nih, semua baju yang akan ditampilkan di fashion, ya, yang akan ditampilkan di fashion, itu menggunakan warna lilak. Akan menggunakan warna lilak. Nah, mereka sepakat nih, mereka sepakat nge-push
Sehingga di setiap Fashion Week, kalau kita mengikuti, pasti kita akan melihat, loh, warnanya kok lilak lagi ya? Di Fashion Week berikutnya, loh, kok lilak lagi? Di Fashion Week berikutnya, loh, kok lilak lagi? Akhirnya kita menyimpulkan, oh, bahwa tahun ini trennya warna lilak nih tahun ini. Gitu. Nah, itu yang disebut namanya push process. Jadi mereka memaksakan, gitu, istilahnya nge-push, supaya barang tertentu, barang yang akan diproduksi, itu akan tren pada tahun itu. Caranya kita harus nge-push. Oke, setelah kita nge-push, jadi tren dong, ya, jadi tren, kemudian kita minta masukan nih dari konsumen, gitu. Contoh full process. Misal, saya ambil contoh Zara lah, gitu ya, Zara. Zara itu kan ada di Indonesia ya. Nah, kemudian pasti mereka minta masukan konsumennya. Gimana sih produk Zara di Indonesia gitu ya. Kemudian konsumennya bilang, "Wah, ini kok Zara di Indonesia kok enggak cocok ya di badan saya ya. Dia itu lengannya tuh lebih panjang daripada lengan saya. Terus kakinya juga bagian kaki itu lebih panjang. Jadi kayaknya enggak cocok nih barang Zara di Indonesia." Nah, dari masukan konsumen ini kemudian dilaporkan lagi nih ke headquarter-nya ya. Kantor pusatnya Zara tuh di Spanyol ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu, dilaporkan nih. Waduh, bahaya nih kalau gini, kita bisa kehilangan pasar di Indonesia nih, bahkan mungkin di Asia Tenggara gitu ya. Sehingga kalau misal teman-teman belanja ke Zara, di tag-nya ya, di tag bajunya, pasti teman-teman akan melihat ada namanya Zara made in-nya, enggak made in Spain, teman-teman. Pasti made in China. Dia paling umum nih ya. Made in China. Kedua ada namanya made in Indonesia. Itu udah ada di beberapa kali. Made in Indonesia. Berikutnya ada made in Bangladesh. Ya, made in Bangladesh. Yang keempat, yang baru-baru ini, itu made in Turkey. Yang nggak baru-baru amat ya. Made in Turkey. Ya. Teman-teman ngamatin nggak? Negara-negara ini, itu negara-negara Asia. Ya. Artinya, Zara berdasarkan data yang kita ambil dari konsumen, mereka memutuskan akhirnya, sudah, untuk pasar Asia dan Asia Tenggara, kita bikin aja produknya di Asia. Jadi biar tahu produknya sesuai dengan tubuhnya orang-orang Asia. Karena nggak bisa kita samain ini ternyata gitu ya, tubuhnya orang Eropa sama tubuhnya orang Asia. Sehingga datanglah sekarang namanya produk Zara yang made in Bangladesh, made in Turkey gitu ya. Karena upaya itu adalah upaya untuk menyesuaikan produk mereka supaya bisa diserap oleh pasar Asia Tenggara. Jadi kiranya itu teman-teman. Push process dan pull process. Nah, dalam melakukan push process dan pull process ini, ada namanya, ada peramalan. Ya. Nah, jadi teman-teman harus dipaksa menjadi cenayang nih kalau di teknik industri ya. Peramalan. Metodenya apa Pak peramalan? Metodenya banyak. Nanti akan kita gali lebih dalam di teknik industri. Gitu ya, kalau teman-teman tertarik peramalan. Kemudian kalau di pull process ada namanya permintaan konsumen, siklus pengadaan. Nah, pengadaan itu ada siklusnya, teman-teman. Bisa kita hitung, ya. Kalau pengen tahu teknik industri dulu gitu ya. Nanti kita belajar lebih dalam. Ya. Kiranya ini kalau strategi responsif, sekarang strategi terakhir. Nah, ini saya tebak-tebakan lagi nih ya. Kan seru ya kalau tebak-tebakan gini ya. Strategi pembeda, teman-teman. Kalau tadi udah strategi biaya, yang kedua adalah strategi responsif, sekarang adalah strategi pembeda. Sekarang ada dua foto di hadapan teman-teman, ya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba saya cek di chat. Ada yang bisa membedakan antara ini gambar yang kiri dan gambar ke kanan? Coba. Brand ambassador, oke. Okay. Maksudnya yang kiri siapa, yang kanan siapa gitu. Teman-teman mengenali kah yang kiri siapa dan kanan siapa? Gendernya. Ya benar. Enggak maksudnya, oke, Ariana Grande benar. Yang sebelah kanan Billie Eilish, ya. Oke. Sekarang kalau misal saya nanya. Oke, kalau misal sekarang saya nanya, apa sih bedanya antara Billie Eilish dan Ariana Grande? Coba. Ada yang bisa tahu? Ciri khas seseorang, followersnya, style fashionnya, karakternya beda. Nah, ini saya suka nih, karakternya beda. Jadi karakternya dua orang ini beda, teman-teman. Kalau Ariana Grande itu yang cantik, gitu ya, yang suaranya tinggi, nanti tiba-tiba muncul nih satu orang, gitu ya, gitu. Billie Eilish nih,
udah tubuhnya nggak tinggi langsing gitu ya, rambutnya diwarnain gitu, kemudian cara nyanyinya tuh apa ya, kalau bahasa Jermannya tuh geremeng gitu ya. Tapi gokilnya apa? Gokilnya dia bisa dapat Grammy dong kemarin. Ya, enggak, mereka si Blaylist dapat Grammy loh. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk memenangkan dalam sebuah apa kompetisi rantai pasok, teman-teman. Kita tuh kadang nggak perlu namanya biaya murah, responsif, kadang menjadi beda, itu kita bisa menang. Contoh lagi, saya ambil contoh lagi ya. Nah, lift. Dua-duanya sama-sama lift, teman-teman. Cuma yang satunya ketutup, yang satunya pintunya kebuka. Artinya bisa ngelihat luar. Pernah dibayangin nggak? Ya kan? Sebenarnya sama, fungsinya sama-sama lift. Tapi dia datang beda nih. Ya. Kalau teman-teman pernah tahu Panji Pragiwaksono, gitu ya. Dia stand-up comedian, motivator juga. Ya. Di salah satu show world tour-nya, juru bicara world tour, gitu ya. Kalau teman-teman ada yang suka stand-up comedy, pasti teman-teman harusnya sudah pernah nonton, gitu ya. Dia bilang begini, coba didengerin baik-baik ya. Sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulang ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya, ya, untuk menjadi lebih baik, teman-teman tuh jangan berusaha untuk sedikit lebih baik. Kalau mau, jauh lebih baik. Tapi jangan sedikit lebih baik. Tapi kalau kita ngerasa kita tidak bisa jauh lebih baik, jadilah yang beda. Ya, jadi sama-sama lift nih. Kita nggak bisa nih ngalahin lift yang satunya nih. Harganya dia murah banget. Ya udah, kita bikin beda aja produk kita. Kita buka depannya sehingga orang yang naik lift bisa ngelihat keluar, bisa ngelihat kondisi gedung. Harganya lebih mahal nggak apa-apa, karena kita berbeda. Jadi itu ya strategi pembeda dalam rantai pasok. Sama kayak penyanyi dulu. Kalau teman-teman kan zamannya Shawn Mendes gitu ya, terus Justin Bieber itu kan muda, seksi gitu ya, perutnya six pack gitu, suaranya bagus, tiba-tiba muncul nih dari Korea gitu ya, badannya bulat, kacamatanya bulat gitu ya, terus goyang Gangnam Style gitu kan. Tapi mereka, tapi si Psy, PSY ini adalah orang Asia yang pernah makan bareng Barack Obama, teman-teman. Ya, jadi untuk memenangkan dalam satu kompetisi itu nggak perlu kita harus biaya, responsif, tapi menjadi beda itu kita bisa menjadi pemenang. Jadi itu. Nah, dalam strategi pembeda, itu ada beberapa istilah, teman-teman. Ada namanya value proposition, ada namanya unique selling point. Ya, kalau teman-teman lagi ngerintis startup, gitu ya, kalau lagi ngerintis startup, nah dua kata kunci ini menjadi penting, teman-teman. Ya, value proposition itu adalah nilai yang menempel pada produk kita yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan. Saya ambil contoh, Gojek, Grab, ya. Mereka memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Misal, kita mager nih beli makanan. Tiba-tiba ada namanya GoFood, ya. Kita tinggal klik-klik-klik, bayar-bayar-bayar, makanan datang. Kebutuhan makanan kita kelar. Kita pengen bepergian, kita mager bawa mobil, bawa motor. Tinggal klik-klik-klik, ya, milih Gojek. Milih tentukan titik poinnya di mana, kita bayar, kita nyampe ke tujuannya. Kita mau ngirim barang, kita mager ke JNE, ke Tiki, kita tinggal klik-klik-klik gitu ya, milih GoSend, barang kita terkirim. Jelas kebutuhan kita terpenuhi, menjawab permasalahan nggak? Terjawab permasalahan kita. Itu namanya value proposition. Banyak startup di Indonesia, dia tidak bisa berkembang karena mereka gagal menentukan value proposition dari produk mereka, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk bisa survive di strategi pembeda, value proposition ini menjadi penting. Kedua adalah uniqueness selling point atau istilahnya USP. Ya. Adalah nilai yang menempel pada produk kita yang membedakan dengan produk kompetitor sehingga membuat konsumen merasa produk kita tuh produk yang gue banget nih. Jadi kalau gue pakai produk ini tuh produknya gue banget. Contoh USP yang berhasil salah satunya adalah iPod. Teman-teman masih ngikuti iPod mungkin ya. Dulu zaman saya SMA ya, saya itu kalau dengerin musik dulu masih belum iPod masih belum booming, itu pakai MP3 player teman-teman. Kemudian headsetnya itu saya pasti nyari headset yang warna hitam, karena sebisa mungkin samar gitu warnanya ya. Apalagi cewek-cewek itu ya, kalau rambutnya panjang dulu teman-teman saya pakai headset warna hitam tutupin sama rambutnya, kelar, udah
nggak kelihatan gitu. Mau lagi pelajaran pakai headset hitam kelar gitu. Tiba-tiba muncul nih iPod, blup gitu ya. Tiba-tiba dia muncul bikin MP3 player sama, yang membedakan apa? Headsetnya warna putih. Ingat nggak? Cuma Apple yang berani bikin MP3 player headsetnya warna putih. Yang terjadi apa berikutnya? Semua anak yang MP3 playernya headset warna hitam ada beli yang warna putih. Dia dikira pakai iPod. Itu adalah uniqueness selling point Apple yang berhasil. Gitu ya. Jadi berbeda itu bisa menang, men. Itu adalah USP si Apple yang berhasil. Oke. Nah, berikutnya topik lain dalam rantai pasok masih banyak, teman-teman. Nggak akan cukup kalau dalam waktu 30-45 menit ya. Masih ada strategi inventory, ada strategi lokasi, ada strategi transportasi. Jadi masih banyak strategi. Ini akan kita bahas kupas tuntas kalau teman-teman nanti gabung di Teknik Industri IT Telkom Surabaya. Terasa sekian ya, udah siang juga ya. Saya kembalikan ke moderator, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih banyak Bapak Adit telah menyampaikan materi yang luar biasa sekali. Tadi kita sudah banyak belajar tentang rantai pasok itu seperti apa. Ternyata memang berbeda dengan rantai motor begitu ya Pak Adit ya. Iya, iya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang teknik industri, tentang rantai pasok, kalian bisa langsung aja daftar di Telkom Kampus Surabaya, khususnya di program studi teknik industri. Nanti bisa langsung bertemu dan akan menjadi dosen, akan menjadi mahasiswa dari dosen kita, yaitu Pak Adit gitu tadi, narasumber kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita ada testimoni dari mahasiswa yang sudah menjadi salah satu mahasiswa di teknik industri, yaitu ada Kak Amalia Iza. Ya, kita sudah terhubung dengan Kak Amalia Iza. Ya, Kak. Iya, selamat siang Kak Amalia. Iya. Selamat siang. Oke. Kak Amalia, waduh, siang-siang gini dapat yang cakep-cakep, luar biasa banget nih. Oke, Kak Amalia mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dan juga mungkin bisa berbagi kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan di teknik industri. Silakan Kak Amalia. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amalia Iza Firmadina, biasa dipanggil Vivil dari Teknik Industri IT Telkom Surabaya Angkatan 2019. Saya berasal dari Pasuruan. Gitu. Dan saya memilih kuliah di kampus IT Telkom Surabaya karena kampus IT Telkom Surabaya itu kampus di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi sudah pasti prospek kerjanya. Selain itu, IT Telkom Surabaya itu kampus siap kerja dan juga kampus berbasis ICT yang fokus kepada tiga bidang nih, yaitu transportasi, maritim, dan logistik. Dengan itu pasti sangat dibutuhkan nantinya. Dan untuk alasan saya memilih jurusan teknik industri, karena saya butuh ilmu di teknik industri ini untuk saya ke depannya. Dan juga di teknik industri ini banyak sekali yang dipelajari, tidak hanya ilmu tentang teknik, tapi juga proses dalam sebuah industri gitu. Yang dipelajari juga sangat banyak, mulai dari ilmu manusia, terus mesin, material, terus juga lingkungan, terus manajemen juga, dan masih banyak lagi. Dan prospek kerjanya juga luas gitu, dan mulai dari industri yang kecil sampai industri yang besar, dan juga bisa banget untuk menjadi seorang pengusaha. Dan yang saya suka nih dari teknik industri IT Telkom Surabaya itu dosennya tuh baik-baik banget, seru-seru, ramah-ramah. Yang paling saya suka bapak ibu dosennya tuh mengajari mahasiswanya tuh sampai bisa gitu secara tidak keberatan, seperti itu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Amalia, luar biasa sekali. Jadi Kak Amalia tadi sangat bersemangat nih Kak Amalia. Lucunya ini ada yang tanya juga nih, apa Kak Amalia sudah kerja? Iya. Jadi Kak Amalia ini adalah mahasiswa IT Telkom Surabaya, program studinya di Teknik Industri gitu. Ya Kak Amalia ya. Tadi Kak Amalia juga sudah menyampaikan bahwa dosen-dosennya itu luar biasa ramah-ramah dan mengajari mahasiswanya dari awal sampai bisa. Jadi yang enggak bisa langsung jadi bisa gitu ya Kak Amalia ya. Iya, Kak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Kak Amalia. Sama-sama.
Oke, okay, nah kita juga punya testimoni satu lagi dari calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang barusan mendaftar dan diterima di Telkom Kampus Surabaya di program studi Teknik Industri. Kita sudah terhubung dengan Kak Catur. Ya, selamat siang Kak Catur. Selamat siang Kak. Oke, okay, tadi kita udah dapat cewek cantik, sekarang kita dapat cowok ganteng. Aduh, Teknik Industri luar biasa sekali ini ya. Apalagi dosennya tadi, narasumbernya juga kece banget. Oke, okay, mungkin Kak Catur bisa langsung perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Catur Prasetya Nugroho, asal saya dari Jember, dan saya calon mahasiswa IT Telkom Surabaya. Oke, okay, mungkin Kak Catur bisa sharing-sharing nih, kenapa sih kok Kak Catur milih Telkom Kampus Surabaya dan kenapa kok memilih program studinya tuh Teknik Industri? Alasan saya memilih Telkom Surabaya pertamanya itu mencari-cari jurus apa ya, tempat untuk kuliah. Nah, terus searching-searching di Google, ketemu Telkom. Pertamanya ngelihatnya Telkom itu cuma ada di Bandung, ternyata setelah saya cari-cari lagi ada Telkom Surabaya masih baru, dan saya tertarik karena tempatnya deket juga kan, saya asalnya dari Jember Surabaya itu ya deket lah, lumayan deket. Nah, kenapa saya milih Teknik Industri, karena prospek kerja pertama yang saya cari, prospek kerja di Teknik Industri itu sangat luas dan emang sesuai dengan passion saya. Dan semoga nanti ilmu-ilmu yang saya dapat dari Teknik Industri bisa mengantarkan saya menjadi pengusaha, karena itu cita-cita saya. Terima kasih. Oke, amin. Ya, terima kasih banyak ya Kak Catur ya. Sama-sama. Ketika kita sudah masuk perkuliahan, Kak Catur bisa mengembangkan potensinya di sini. Amin. Terima kasih banyak Kak Catur. Nah, itu tadi teman-teman, testimoni dari mahasiswa yang sudah di sini dan juga calon mahasiswa baru program studi Teknik Industri. Oke, sekarang saya buka proses tanya jawab, hanya satu penanya ya. Mungkin siapa ada yang mau bertanya secara langsung kepada narasumber kita? Mungkin ini sebenarnya banyak Bu Gio di atas nih, banyak banget ini. Oh iya, mana ya? Jawab yang mana ya? Iya, banyak sekali teman-teman ini yang sudah. Oh gini aja. Saya sekali ini, Pak. Saya jawab yang saya bisa jawab aja ya. Ada yang resen ya? Iya. Oke, ada yang resen, Pak. Oke. Mungkin kita bisa terhubung. Resen, oke. Admira ini ya? Admira Maulana, iya. Silakan. Oke. Okay. Ini yang terakhir ini ya, pertanyaannya ya. Iya. Pak, saya mau tanya. Di sini, di kota saya, harga ayam naik. Teman-teman saya yang jualan ayam geprek, sampai tutup jualannya nggak sanggup. Karena harga bahan ayam yang melambung tinggi. Tapi kok, Rocket Chicken di sini masih tetap jualan dan dengan harga yang masih tetap. Pertanyaan, gimana cara mereka mengelola pasokan bahan ayamnya dan mengapa harga produk mereka tidak ikut naik? Gimana strateginya? Oke, saya jawab yang ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat, kalau sekarang kan persaingan ayam ini kan booming banget ya. Artinya nggak cuma dari brand besar, dari KFC atau McD, tapi kan brand-brand kecil itu juga bertebaran gitu ya. Mulai katakan Hisana, kemudian apa lagi ya? Rocket Chicken gitu misalnya. Nah, yang menjadikan berbeda antara yang usaha yang dirintis sama temennya, teman-teman nih gitu ya, itu kan mereka masih istilahnya startup ya. Artinya kalau kita bicara secara modal, kan modalnya masih belum besar. Nah, sehingga kalau kita mau survive dalam bisnis yang strateginya biaya, maka yang namanya raw material atau apa ya, bahan baku ya, itu kita harus bisa cari dengan harga semurah-murahnya. Ya. Nah, kalau misal kita tahu harga sekarang bahan ayamnya ini harganya melambung tinggi, yang Rocket Chicken lakukan adalah mereka menyimpan ayamnya dalam jumlah banyak. Oke. Okay? Kita tahu bahwa ayam itu kalau misalnya kita simpan dalam freezer box ya, kulkas box yang emang untuk penyimpanan makanan, ayam itu bisa bertahan lama, teman-teman. Bisa sampai sebulan, dua bulan kalau kondisinya beku. Jadi ayam beku. Gitu. Nah, itu yang dilakukan Rocket Chicken. Rocket Chicken dia menimbun ayam mentah itu dalam jumlah banyak, sehingga pada saat mereka beli di harga awal itu, harganya kan masih ikut harga murah. Tapi kalau kondisi sekarang nih, di sekarang tiba-tiba harganya melambung tinggi, mereka kan masih bisa pakai stok ayam yang mereka timbun, katakan
sebulan atau dua bulan yang lalu. Artinya, dengan kondisi logistik sekarang yang serba tidak enak dikarenakan COVID, mereka masih bisa survive. Nah, nanti baru ketika bahan baku nih ayam ini yang sebulan dua bulan itu habis, gitu ya. Nah, itu mungkin nanti mereka akan mulai sedikit berpikir tuh gimana caranya gitu. Apakah mereka harus nyari supplier lagi atau bisa kita paksa suppliernya untuk memberi harga murah? Gimana cara memaksa supplier untuk memberi kita harga murah? Kita belinya dalam jumlah banyak, teman-teman. Jadi mungkin kalau bisnisnya teman-teman kan masih beli ayamnya katakan paling banyak 5 kilo gitu ya. Kalau Rocket Chicken, karena mereka sudah tahu demand-nya tiap hari ada terus, mereka berani tuh beli sekalian 100 kilo. Maka harga yang dibelikan oleh supplier nggak cuma harga yang sama dengan di pasaran, tapi mereka bisa ngasih harga lebih murah daripada harga pasaran. Karena apa? Karena ada istilah namanya economy of scale. Ya, jadi dengan kita membeli harga banyak, maka profitnya bisa kita sebar ke jumlah ayam yang banyak itu. Saya rasa itu sih. Nanti kalau pengen lebih tahu tentang economy of scale apa, gitu, nanti bisa lebih lanjut ketemu saya di pengantar ilmu ekonomi nanti, nama mata kuliahnya. Jadi gabung ke teknik industri dulu, nanti pertanyaannya akan banyak yang terjawab nanti. Terasa itu, Mbak Gio. Oke, ya terima kasih banyak Bapak Adit. Nah, tadi ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, kalian bisa langsung aja daftar di Teknik Industri. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian bisa langsung terjawab oleh Bapak Adit selaku dosen di Teknik Industri juga. Gitu ya Pak Adit ya? Ya, benar banget, benar. Jadi ditunggu kalian join ke Telkom Kampus Surabaya dan khususnya di program studi Teknik Industri gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adit karena hari ini sudah menyampaikan materi yang luar biasa ke berbagi ilmu pada teman-teman semuanya. Semoga nanti banyak teman-teman yang semakin tertarik di Teknik Industri gitu. Terima kasih banyak ya Bapak Adit. Semoga sehat selalu. Sama-sama Mbak Gio. Sama-sama. Thank you. Oke. Okay. Nah, oke okay, teman-teman, karena kita kan mepet banget sama waktu sholat Jumat, oke okay, langsung aja aku mau umumin pemenang dari pertanyaan terbaik dan juga pemenang di Instagram. Oke. Okay. Nah, jadi untuk pemenang pertanyaan terbaik jatuh kepada Mira Maulana dari SMKN Petarukan ya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik dan juga untuk yang like komen IG pemenangnya atas nama Kak ya. Oke, jadi kita hari ini punya 3 pemenang dari kuisnya Pak Adit sendiri. Tadi ada Kak Zaki Atanugraha, Kak Putri Arum Kinanti, dan juga Kak Devandro Aliviano. Nanti kita akan hubungi untuk mendapatkan hadiah khusus dari Pak Adit tadi ya. Dan juga tadi ada pemenangnya Kak As Admiral Maulana dari SMKN Petarukan dan juga Kak Ignas Mase. Nanti bakalan mendapatkan merchandise menarik dari Telkom Kampus Surabaya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah join di acara SIP ini. Jangan lupa kita masih punya materi selanjutnya yang gak kalah luar biasa, SIP Part 2, dengan teknologi informasi. Jadi kita bakalan ketemu lagi di hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 materinya tentang teknologi informasi gitu ya dengan prodi teknologi informasi. Oke. Kalau kalian penasaran tentang prodi teknologi informasi ini, nanti kalian bisa join ke SIP Part 2 di tanggal 24 Agustus 2020. Oke, langsung aja kalau gitu kita absen terlebih dahulu, kita foto bareng sebelum menutup acara pada hari ini. Silakan yang belum nyalain video kalian nyalain terlebih dahulu, kita foto bersama. Oke, deh bisa? Kita ada berapa kali foto? 2-3 kali foto ya? Oke, 3 kali foto. Oke, jadi karena ini SIP Part 2, tangannya bisa pis 2 gini ya. Ya. Tangannya bisa gini. Oke, aku hitung ya. 1, 2. Cheers. Oke, kurang 2 kali lagi ya. Oke, sekali lagi. Senyum. Oke, ya.
yang terakhir nih, berikan senyum tercantik dan terganteng kalian di hari ini. Yuk, senyum. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join. Terima kasih kepada narasumber kita. Jangan lupa terus pantengin IG kita karena nanti banyak informasi mengenai Telkom Kampus Surabaya. Dan juga jangan lupa ikutin SIP selanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa.